あらディアス、あらあらあらあらあらあら一世くん、あらあらあらあらあらあら。Oke cuy, welcome back di Su Gaming ya. Kali ini gue mau gacha di set dewan nih, doa surga cenah. Nah ini beberapa set yang bisa didapetin sekarang. Ada yang set attack, defense, buat heal, ada yang buat tanker, ada yang di mage mage, banyak kok. Tapi kayaknya yang buat set heal gitu agak susah sih dapetinnya. Kali ini gue mau gacha berapa kali ya? Kayaknya 40 kali atau 50 kali. Kita lihat aja gimana hasilnya. Tapi masih penasaran apa yang bagus? Kita lihat-lihat dulu. Nah, ini tampilan Dungeon Nirvana dan ini doa surga ya untuk gacha set dewa. Waduh, enggak dapet cuy. Namanya juga gratisan biasa. Itu kayaknya buat beli di shopnya, apa namanya, ada shop tuker fragmen yang tadi. Dan kita gacha aja langsung dapat apa. Widih, lumayan nih, dapat satu guys. Ternyata susah juga ya, 1000 diamond cuma dapat satu nih, cincinnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa di subscribe dulu nih, subscribe terus klik tombol notifikasinya ya. Jangan lupa di like juga dan di share. Thank you. Widih, dapat 2 nih guys. Lumayan, dapat 2 daripada tadi kan dapat 1. Mantul, dapat yang ketiga ya tadi itu. Itunya garisnya. Berarti lebih bagus. Kita coba pasang dulu ke hero ya. Oh ini ternyata shopnya nih kan, banyak juga ya. Widih, ini bagus banget. Oh ini dungeonnya. Kayak gitu ternyata nih. Ya udah deh, mending pasang dulu aja ke hero. Nah ini cincin wheel. Widih, mantep, nambah CP-nya guys. Gede juga, lumayan. Nah, ini juga dipasang. Nambah attack nih. Sama damage fisik. Nah, cocoknya di sini pasangnya oke, kita langsung saja. Ini apaan nih? Kita buka aja dulu. Dapat titan dong. Oke, guys. Ada dana nih, kita ambil aja ya. Lumayan dapat 3000. Jadi kan ada modal lagi tuh untuk gacha tuh. Nah ada gacha lagi nih, lumayan. Oh ini nih apa namanya, persentase dapetnya ternyata susah juga ya, 0,8% dong. Oke cuy, gue pengen yang nambah damage tadi tuh. Yang mana nih? Ini kan buat heal. Ini nih buat timik tadi. Duh, mantep. Dapat nggak ya sekarang? Coba lagi guys. Acak. Beh, dapatnya cincin ginian terus. Nambah depth terus. Oh ini nih ada history.
Baru dapat 4. Oke cuy, kita lanjut lagi gacha. Tapi sebelum gue lanjut gacha nih, bantu dulu dong subscribe, di like juga, dan di share ya, supaya gue selalu semangat dan selalu update tiap hari konten Ide Legend. Oke, thank you. Oh, itu ada tombol ke samping tuh, ada tombol panah. Ini ternyata itu harus kebuka dulu dungeon yang kelima ya. Jadi sekarang di patung ini tuh dapetnya yang set keberanian kayaknya sih. Tapi gue masih penasaran, pengen coba lagi. Fragmennya ternyata udah lumayan banyak. Ada 30-an. Kita coba aja buat pakai nge-refine ya. Refine nih supaya ganti status. Statusnya kita ganti, atau kita bisa kunci atributnya dan menaikkan status tersebut. Jadi kalau kita kunci, si statusnya itu tidak akan terganti, yang ada bakalan bisa naik status itu atau bisa turun ya efeknya. Jadi gue mau lagi nyari dulu mana yang mau gue refine. Bagusnya sih yang tadi yang ada di sping. Nah yang ini kita refine aja. Damage ke fisik itu damage fisik ya, jadi serangan fisik damage nya akan nambah. Jadi ini nggak bisa dipakai oleh mage, jadi kita kunci aja itu atribut, soalnya lumayan bagus, cocok juga buat sping, buat Valkyrie. Ntar gue baca dulu ininya nih. Ketika tidak bisa jatuh bila kalau sudah refine sampai atribut tersebut katanya tuh. Nah ya udah deh, gue kunci dengan biaya kunci itu 50 diamond. Oke, malah turun damage fisiknya bisa turun tuh ketika kita kunci ya. Jadi hati-hati kalian kalau ketika refine nanti lupa ngunci nih, soalnya statusnya bakal ganti. Kita refine lagi, dapatnya attack tapi damage fisiknya malah turun. Aduh, kita lagi coba lagi. Nah ini naik ya, si HP naik, damage fisik naik, lumayan lah. Oke, gue cukup dulu untuk refine nya kita coba lagi gacha lagi nih, penasaran, pengen gacha lagi sekali lagi kayaknya nih supaya pas. Oke cuy, kita gacha lagi ya, dapat apa nih? Dapat 2. Widih, lumayan nih dapat 2 guys, nggak kayak tadi nih kan dapat 1 terus. Lumayan lah, nggak kerasa udah gacha 40 kali. Lumayan juga nih ngurang diamondnya, tapi nggak apa-apa lah, demi kalian kan kemarin-kemarin minta konten tentang set dewa nih. Jadi gue persembahkan buat kalian tercinta. Ara. Oke, kita pasang aja dulu. Waduh, udah terisi. Kita nyari yang kosong. Kayaknya di Valkyrie deh. Ini udah. Tuker aja, soalnya di Meg Mage itu tadi setnya. Sekarang Valkyrie atau Pandora nih yang kosong. Tuh kan kosong, kita pakai aja. Di make fisik nggak bisa diganti, itu berarti sisanya ke Pandora nih. Oke cuy, gue ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah support gue. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke,
Untuk next konten, kalian kalau punya saran, ketik aja di kolom komentar ya. See you next time.